Kebanyakan ngerumpi, bibir lo lebar. Lah udah aja, Bang. Kan yang udah-udah gitu loh. Bang, tahu nggak? Ternyata tetangga baru kita itu janda, Bang. Masa sih? Masa sih? Kalau yang udah alat aja, kagak update. Ada apa sih? Ternyata Mbok Tejo hebat, Bang. Wonder Woman? Bukan, Bang. Terus, maksud lo apa yang hebat? Hebat, karena dagang pecel. Udah gitu, bertahan hidup sendirian. Itu doangan. Ada lagi, Bang. Mbok Tejo membuat Surti, anak semata wayang yang cakep itu, sukses. Sukses? Tahu dari mana lo? Abang bagaimana sih? Kan Neneng abis ngobrol dari rumahnya. Iya, terus kenapa? Hari gini gitu loh, di keuangan, kehidupannya biasa-biasa aja. Berarti si Surti itu jujur, kagak korupsi. Bukan kagak korupsi, memang kagak bisa korupsi, Neng. Apa sekarang pengawasannya ketat ya? Setelah kejadian kasus yang entu tuh. Bukan entu masalahnya, Neneng Marco, Neng. Lah, terus? Lo mau tahu? Kenapa anak Mbok Tejo itu si Surti kagak bisa korupsi? Karena jujur pastinya. Bukanlah, Neng. Terus apa, Bang? Karena si Surti itu mengikuti jejak Mboknya. Surti juga dagang pecel di kantin Departemen Keuangan. Kok tahu? Kan gue